Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajur Ramadan dengan NPM 1857051003 dari kelas B. Nah, di sini saya akan coba melakukan instalasi salah satu tools machine learning yaitu Nime. Dan setelah terinstall nanti saya akan coba eh, melakukan salah satu supervised learning. Eh, jadi Nime bisa digunakan untuk melakukan machine learning atau data science. Jadi untuk menginstallnya kita perlu mendownload program atau toolsnya di name.com, kemudian klik download. Setelah klik download, jika kalian tidak sign in atau tidak memiliki akun, maka diharuskan untuk registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah registrasi, maka nanti name akan langsung terdownload. Name sekarang versinya adalah versi 4.4.0. Di sini saya sudah mendownloadnya terlebih dahulu. Kita buka dulu. Nah ini namanya. Kita tinggal klik dua kali saja pada installernya. kemudian ikuti instruksinya. Nah, di sini kan disuruh, disuruh, untuk memilih destinasi lokasi dari program name-nya. Defaultnya ke Cc program files. Kemudian sini kalian bisa memilih uh, pilihan ini untuk dibuatkan desktop shortcut dan menginstal file extension dari name-nya. Nah, di sini Uh, kalian diminta untuk mengisikan uh, berapa banyak memori yang dialokasikan untuk name-nya. Memori di sini berupa RAM. Defaultnya name akan memilih eh, uh, atau rata-rata atau eh maksud saya median. Defaultnya me name akan memilih median dari RAM kalian. Sini RAM saya 8 GB. jadi defaultnya 3041 Mega sini bisa dipilih dari 512 Mega sampai 5058 saya akan uh, tetap di defaultnya saja kemudian next dan tinggal install Tung dan tunggu sampai instalasi name nya selesai nah ini instalasi name sudah selesai setelah selesai uh, tadi kalian diminta apakah mau menjalankan Aplikasinya langsung atau tidak. Nah, setelah kalian menjalankan, maka akan terbuka yang seperti ini, dan setelah itu kalian diminta untuk memilih direktori dari WordPress name kalian. Defaultnya akan ada di users, di tempat users kalian, di c users. Saya akan um, menaruhnya di default saja. Kan kita tunggu sampai namanya terbuka. Nah, selain nama terbuka, maka akan tampil UI dari workplace nya Di sini ada explorernya, di sini ada not repository, ada outline, console, dan ada not monitor. Kemudian ada description. Nah, nanti tempat kerja kalian atau workspace kalian akan ada di tengah sini. Nah, ini bisa kalian kecilkan jika membutuhkan space workspace yang lebih besar lagi. Dan juga bisa disempitkan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk instalasi name-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan uh, salah satu metode dari supervised learning menggunakan data dari Kaggle. Oke, selanjutnya saya akan mencoba melakukan supervised learning menggunakan name. Jadi data yang saya gunakan dari Kaggle. Ini merupakan data Titanic Machine Learning from Disaster dari Kaggle sendiri. Nah, jadi ini merupakan data dari kapal Titanic yang terdiri dari dua data sudah di split ada training set dan test set. Training set ini digunakan untuk membuat model machine learningnya dan test set ini digunakan untuk mencoba atau melakukan testing kepada model machine learning yang telah kita buat. Terus ada juga gender submission ini, ini merupakan eh submission untuk ke competition di sini. Ini data ini terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 variabel satu lagi ada passenger ID kalau nggak salah. Jadi ada 11, 11 kolom atau 11 variabel. Ada survival, ada ticket class, ada sex, age in years, ada siblings atau supposes aboard the Titanic. Ada parents or children aboard the Titanic, ada ticket number, ada passenger fare, ada cabin number, dan ada port of embarkation. Dan notes-nya ini ada untuk P-class ada tiga uh, tipe datanya ada satu dua dan tiga satu untuk upper dua untuk middle dan tiga untuk lower untuk age nya nah ini kalau age nya misalkan kurang dari satu tahun maka dia akan berbentuk desimal seperti ini untuk sibling nya itu sibling nya itu berupa brother sister dan lain-lain spouse berupa husband and wife Part ini parent berupa mother father, child berupa doctor, son, stepdaughter, and stepson ini datanya datanya cuma 90 KB nah, kita masuk ke name nya aja ya nah, ini saya sudah buat workflow nya di name atau model juga saya sudah buat dan sudah saya jalankan nah, jadi name ini menggunakan node untuk melakukan atau melakukan eh, untuk melakukan proses Uh, machine learning ya. Jadi node ini kayak gini-gini namanya node sambungkan dengan ini connection jadi. Ini. Kemudian untuk mencari node-nya tinggal klik ini misalkan tangan CSV reader, CSV reader. Nah, munculkan tinggal diklik dua kali bisa atau di drag and drop juga bisa. gini, Nah, Nah dia kalau belum dikonfigur maka dia akan merah gini. Terus ada warning kan ini. Please specify a file. Kalau udah di, maka dia akan hijau. Kalau udah dikonfigur tapi belum di maka dia akan kuning. Contohnya gini. Kita configure. Kita browse. Kita di namak space. Test. Ini data test Oke. Okay. Nah, kuning kan ini berarti tandanya belum di execute. Kalau udah di execute, in execute, jadi hijau. Gitu. Terus untuk nyambungin ke node lainnya tinggal ini ditarik ke sini. misalnya choose Nah, itu. Nah, cuman biasanya satu connection itu cuma bisa untuk satu node tapi ada juga tapi kalau misalkan ah, kayak csv ini dia bisa nyambung ke node lainnya juga jadi satu node cuma bisa terima satu cuma dia bisa nyabang ke node node lainnya gitu kayak gini kan csv bisa ke stream manipulation bisa ke statistik ternyata aja ini nah ini CSV reader sudah saya isi data train nya tadi untuk membuat model nah ini ada dua set ini setting settingannya kalau kalian bingung tinggal auto detect format aja Yang enter auto ini ini has kolom header kalau misalkan datanya nggak punya kolom header maka entar otomatis dibuatin di kolom 0 kolom 1 kalau punya dengan centang dia akan jadi yang paling atas tadi yang ini Row paling atas akan jadi kolom headernya. Row ID ini kalau nggak punya row ID atau jadi dia akan dibuatin row ID-nya. Kalau punya ter eh, yang bagian paling sebelah row ID ini akan jadi row ID. Nah ini gitu. Kemudian dia, tar, sudah di, sudah dikonfigur, tinggal di execute ini. Kemudian setelah di execute dilihat table ya. Ini dia. Jadi ada 11 variabel sama row ID. Tapi eh, nanti untuk modelnya kita tidak menggunakan semuanya. Nah, tanda tandanya ini ada missing value berarti missing value. itu kabin nih. kabin ini banyak missing value-nya jadi kita tidak akan menggunakan nilai kabin ini. Karena kita banyak missing value dan kita juga tidak tahu layout dari Titanic-nya belum tahu maksudnya. Nah ini ada sebelah kolom ini sebelah nama kolomnya ada i, I s ini i itu integer, s itu string, d ini desimal atau double dan sejarusnya close. Kemudian kita bisa statistiknya di sini. Statistik ini yang terlihat cuman tipe data yang selain string. Kalau string ini tidak akan terlihat. Terlihat di sini sih, cuman kan jadi kayak flat gitu. Ini historical ya atau histogramnya. Terus di EC ini kita bisa melihat ada 177 missing value. Nanti missing value ini akan kita isi menggunakan not missing value. Kemudian di saya melakukan uh, feature engineering atau feature selection saya menggunakan string manipulation nya untuk membuat uh, satu kolom baru atau satu fitur baru atau satu variabel baru berupa title name yang nanti isinya itu uh, title dari nama namanya yang diambil dari uh, cara karakter setelah koma empat karakter setelah koma. Jadi kan tadi datanya ini kan. Ini namanya The miss Mrs, mister. Nah, ini kita ambil title-nya. Kita buat fitur baru atau variabel baru, atau kolom baru untuk tujuannya untuk memperbesar ak prediksi akurasi dari si modelnya. Oh ya, model yang saya gunakan tuh random forest. Oh, nah, kita lihat dulu ini. Nah, jadi kan ada title name-nya. Ada Miss, Mrs. The Ada cap, ada kolon, ada jong, dokter, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, saya ingin membuat kolom baru lagi atau membuat fitur baru lagi. Saya menggunakan rule engine yang isinya itu nah ini misalkan kalau age-nya dia kurang dari 5 maka dia baby, age kurang dari 17 maka dia child dan seterusnya. Kemudian title name jika dalam title name itu ada grup ada eh, apa namanya? data atau isinya itu berupa mister, missis dan lain-lain maka dia akan namanya jadi ada Terus kalau dia miss dan match dia akan child. Kemudian hasil ntar akan dibuatkan kolom baru atau fitur baru namanya age class. Ini untuk memperbesar akurasi prediksinya atau akurasi dari modelnya. Kita bisa lihat. Nah ini udah ada kan dia kalau misalkan child dia umurnya 14 tahun karena kan tadi di bawah 17 dia akan masuk ke child kalau so, dia umurnya misalkan di bawah lima tahun, dia akan masuk ke baby. Nah, untuk yang missing value missing value tadi, kita gunain title name ini untuk mengisi age classnya. Jadi kalau dia miss maka akan masuk otomatis ke child. Gitu. Kemudian setelah itu kita akan mengisikan missing value-nya. Ini mah. Tablenya udah. Jadi missing value-nya tadi kan ada age, terus ada cabin sama embark. Jadi ada beberapa missing value di situ. Nah, age ini akan diisi oleh mean dari mean dari umurnya. Cabin diisi oleh most frequent value dari cabin-nya. Embark juga diisi dengan most frequent value dari embark-nya. Nah, setelah diisi missing value-nya, maka kita bisa lihat output table-nya. Nah, jadi ada isi tuh 29,699 ini meannya Kemudian cabinnya kita masukin tadi apa most frequent value ya kita masukin data yang sering muncul ya jadi G6 nih jadi ini yang G6 ini ke missing value missing value nya gitu setelah itu setelah diisi missing value nya saya mengisi atau membuat kolom-kolom yang bertipe data string-string itu jadi string tipe datanya karena di random forest learner nanti ini eh, mengharuskan satu tipe data aja yang masuk gitu untuk melihat prediksinya di sini jadi harus satu tipe data untuk melihatnya jadi kita ubah number to string nah jadi jadi string semuanya kecuali fair karena fairnya di sini saya exclude karena nggak gunain fairnya dia udah buat apa kalau mau di include juga ya nggak apa, -apa. kemudian saya itu kita akan partitioning nah ini sebelum partitioning ada domain kalkulator ini yang digunain karena pas masuk ke random forest library ini variable atau feature age itu dia ada warning atau error berupa domain missing value domain domain missing value domain value missing atau something like that gitu. Jadi kayak si kolom age-nya ini yang yang missing value domain itu si kolom age dia kayak hilang gitu nilai domainnya. Jadi pakai ini saran dari Naim pakai ini jadi udah tinggal di configure aja terus seperti biasa yang di -in semuanya kecuali di fair karena fair nggak digunain nah kemudian kalau ada masih ada errornya tinggal digedein angka ini jadi ini high strict number of possible value ini jadi kayak ngebatasin possible value yang ada ya kemudian kita lakukan partitioning di sini jadi 80% banding 20%, 80% untuk data training, 20% untuk data testingnya yang atas ini training, yang bawah ini testing kita lihat nih 712 untuk training kemudian 179 untuk testing yang ini kita masukin ke random forest learner untuk dibuat model random forestnya, yang testing nanti akan langsung masuk ke random forest predictor. Nah, random forest learner-nya ini, di sini kita bisa nentuin mau kolom mana aja yang kita masukin buat uh, masuk ke modelnya gitu. Di sini saya gunain P class, sex, age, sib, sp part, title name, dan age class. Untuk name, tiket, fare, cabin, dan embark nggak saya gunain karena menurut saya ini variable ini tidak mempengaruhi survival rate-nya, jadi saya exclude. Pemilihan ini sangat penting juga karena untuk mempengaruhi akurasinya, jadi harus dipilih benar-benar. Oh ya, target kolomnya ini dipilih juga mau yang mana, Nah tadi kalau nggak diubah string, target kolom di sini muncul cuma yang string doang tipe datanya. Jadi kalau tadi nggak diubah, survive ini nggak akan muncul. An tapi kan karena kita mau memprediksi survive -nya, ya, jadi target target kolomnya survive dong. Jadi kita pilih survive. Kemudian di bawahnya ini ada number of model. Jadi ini uh, berapa banyak model yang mau dibuat atau berapa banyak decision tree dalam random forest yang mau dibuat semakin banyak prosesnya akan semakin lama dan uh, kemungkinan akurasi akan semakin bagus ini ada random seed-nya jadi biar value gak berubah-berubah setiap jalanin dan di oke -okay, terus di execute uh, kemudian kalau mau lihat modelnya bisa lihat di sini saya nggak paham ini atau bisa lihat atribut statistiknya juga itu bisa lihat di sini juga kemudian tinggal disambungin ke random forest predictor jadi random forest predictor ini inputnya ada dua itu ada data sama model jadi model ini disambungannya yang kotak ini ke kotak yang ini terus data testingnya sambungin dari yang ini ke ini bisa lihat prediction outputnya di sini nah jadi outputnya ini tuh jadi prediction ini prediction yang kita uh, buat pakai model tadi. Dan ini confidence rate dari prediction yang kita buat. Jadi ini kan yang dikasih dari si datasetnya nih, 0. Ini yang kita predict tantat 0 juga. Berarti benar kan? Terus se sejalan dengan confidence rate juga confidence rate-nya 0,9. Semakin mendekati satu, maka nilainya semakin benar atau semakin confidence si model ini. Kemudian untuk melihat summarynya uh, summary-nya dari random forest predictor atau random forest modelnya, bisa lihat pakai not scorer. Tinggal di configure ininya, kita mau first column yang dilihat apa, second column-nya apa. Di sini saya pakai survive sama predict survive tadi. Survive dari si dataset sama survive dari yang kita predict pakai modelnya kita tinggal dilihat pakai view confusion matrix jadi ini ada 111 data yang kita tebak benar untuk yang tidak survive dan nama salah terus ada 25 data yang kita tebak salah untuk dia yang survive dan 37 yang benar untuk dia survive terus correct classify nya ada 148 berarti 148 itu kita benar tebaknya 31 salah dan akurasinya 82 82,682 persen nya 17 persen detail aja bisa lihat di ini oh, bukan salah ini satunya di sini itu ada true positive, false positive nah detail bisa lihat di sini terus akurasi 0,827 atau 82 persen atau 82,7 persen. Nah, ini bisa ditingkatkan lagi kalau misalkan Cabinnya uh, ini bisa kita isi missing value-nya. Kalau dia missing value-nya cuma diisi most frequent tadi, dia nggak nambah akurasinya, nggak nambah, malah bisa turun karena kan kita kurang tepat mengisi missing value-nya. Tapi kalau misalkan bisa membuat suatu fitur selection atau fitur engineering untuk missing, mengisi missing value tadi, sepertinya bisa untuk lebih tinggi lagi. Cuman kain itu juga bisa ditambahin modelnya di sini misalkan 150. Kita oke, okay, kita oke, okay. kita jalanin semua. Sini bisa. Terus tinggal lihat di sini nah ini nambahkan aku 3,7% jadi kalau semakin banyak model atau semakin banyak tree yang kita gunain di random forest ini maka dia akurasi akan semakin bagus cuma kalau datanya besar sekali dia prosesnya juga akan semakin lama karena random forest ini dia melakukan cek ke semua possibility nya nah itu saja penjelasan penggunaan name dan instalasi name dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.